Pasca Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, penyebaran COVID-19 di Provinsi Lampung menjadi perhatian serius semua pihak. Pemerintah Provinsi Lampung meminta semua lapisan masyarakat hingga tingkat bawah seperti desa atau pekon tetap melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro. Wakil Gubernur Lampung Husnunia Halim mengatakan bahwa penyebaran COVID-19 saat ini masih terus terjadi. Masyarakat diminta tetap patuh dalam menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Itu kan lebih detail ke arah ini ya, apa namanya, lokusnya ya. Nah, sama sih kita harapkan warga, terutama ya tetap disiplin kalau sesuai aturannya. Dan kemarin juga waktu Idul Fitri saya lihat ada juga beberapa yang masih belum terlalu disiplin ya, sudah dibilang di zona-zona yang orange dan sebagainya untuk tidak apa dihimbau untuk tidak tapi tetap melaksanakan. Nunik juga menilai bahwa pada momen Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah masih banyak masyarakat yang belum disiplin. Gunang Mas Muro melaporkan.